Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala Asani antamila nafsuka ila ahadil amraini ma'asyuri bi'imkani naqidihi. Yang kedua, antamila bahwa cenderung nafsuka oleh nafsu engkau ila ahadil amrain, kepada satu daripada dua perkara. Cenderung kepada satu dari dua perkara. Ma'asyuri serta mengetahui bi'imkani naqili, dengan mungkin lawanannya. Ini. Ada dua perkara, dia cenderung kepada yang satu. Tapi yang satu lawanannya juga itu ada kemungkinan. Walakinna'u imkanun la yamna'u tarji' al-awwali. Akan tapi mungkin tidak dapat mencegah ia akan mengungguli yang pertama. Kama ya, artinya yang pertama itu lebih unggul walaupun yang kedua dimungkinkan terjadi. Ya. Tapi yang pertama itu sangat kuat. Ya. Yang kedua tidak mungkin yang kedua tidak dapat mencegah ya. Tidak dapat mencegah mengungguli yang pertama. Jadi apa? Yang pertama lebih unggul daripada yang kedua. Kama sebagaimana iza su'ilta apabila engkau ditanya an rajulin, tentang seorang laki-laki. Ta'rifuhu, yang engkau kenal dia. Bisolai, dengan kebaikannya. Orangnya baik. Kau kenal dia baik. Wa taqwa, dan kau kenal dia takwa orangnya. Masya Allah, bagus sekali dia takwa. Annahu bi'ainihi lauma ta'ala hazil alati al-yu'aqabu. Annahu bahwasannya bi'ainihi, dengan ainnya zat orang itu. Lau mata, jikalau dia meninggal dunia ala hadzil halati, atas ini keadaan solah takwa, baik dan takwa, hal yu'aqabu, apakah dia akan disiksa? Iya. Apakah dia akan disiksa? Tapi hidupnya baik, solah takwa. Ah, bagaimana? Fa inna nafsaka, maka sesungguhnya diri engkau tamilu cenderung ila annahu, kepada bahwasannya la yu'aqabu, bahwasannya orang itu tidak disiksa. Aksara min mailia ilal iqabi, lebih banyak daripada kecenderungannya kepada ya disiksa. Kenapa? Tadi kita lihat orang ini solah dan takwa. Insya Allah kalau beliau memang tidak disiksa, kenapa? Orangnya baik banget. Ya, Masya Allah, ilmunya banyak, amalnya banyak. Yakinlah beliau khair. Ya. Orang baik. Enggak disiksa. Masya Allah. Ya. Ini kita ingin melihat ini apa namanya nih? Syak apa zon? Ya. Syak apa zon dalam menyangka orang tadi. Wadzalika li zuhuri alamatis sholai, demikian itu karena tampak tanda-tanda kebaikan orang itu. Ya, kita dekat hubungan sama dia, saya tahu dia orang baik. Insyaallah dia enggak bakal disiksa nanti. Bahkan menjadi mendapati nikmat kubur dia. Wa ma hadza fa anta yujawizu ikhtifa'a amrin mujibin
lil iqami fi batini wa sarirati. Wa ma'a hadza, dan serta ini ya, fa anta, artinya tapi engkau, gitu bahasa lainnya mah, engkau tujawizu, boleh memboleh, engkau itu membolehkan, artinya bisa saja, ikhtifa'a amrin mujibin lil kita lil iqam, mensamarkan perkara yang mewajibkan bagi siksaan, fi batin, pada batinnya, wa sarirati, dan pada dalamnya, ya, sarirati ini paling dalam batin. Fa hadza, maka ini ya. Jadi wa ma hadza fa anta tujawizu ikhtifa amrin mujibin lil iqami fi batini wa sarirati. Serta ini maka engkau ya membolehkan, bisa saja mensamarkan, artinya kosong, mensamarkan, menghilangkan ya. Ya, mensamarkan perkara yang mewajibkan bagi siksaan pada batinnya dan dalamnya batinnya. Fa hadza, maka ini at-tajwizu membolehkan, musawiqun li dzalikal maili. Ya. Seimbang kepada kecenderungan itu. Walakinna'u ghairu dafi'in ruj'anahu, akan tapi dia tidak dapat menolak akan keunggulannya. Yang kedua akan yang pertama. Fahadihil halatu, ini keadaan namanya tusamma zonnan, namanya zon. Itu beliau berikan contoh, ada orang laki-laki secara zohir kita pandang orang itu sholah, orang itu baik, orang itu takwa, karena kita lihat ngajinya rajin, duduk di majelis ilmu rajin, ya. Amu guru dekat, sholat wajibnya, sholat jamaahnya, masya Allah, ya, baik dengan masyarakat, masya Allah, baik dengan keluarga. Ini kan tampak sholat. Kalau meninggal dunia, kira-kira perkiraan kita apa? Ini orang dapat siksa kubur atau nikmat kubur? Hah? Nikmat kubur, itu namanya kita zon, nama dia. Iya, zon itu tingkat kebenarannya, sangkaan kita sampai 75%. Salahnya 25%. Di bawah zon namanya syak. Syak itu tingkat kebenarannya 50, jadi 50-50. 50-50. Gitu. Ini Imam Ghazali, beliau cerdas. Iya. Tasawufnya dibawa kepada ilmu fikih, ilmu usul fikih. Imam Ghazali ini cerdas sekali pemikirannya, luar biasa. Bahkan sampai dikatakan beliau ya mengalahkan Sokrates pemikirannya, saking hebatnya beliau. Ya. Imam Ghazali. Jadi ada yang namanya waham, ada yang namanya, dalam usul fikih itu ada pembahasan waham, ada pembahasan syak, ada yang namanya zon, ada namanya yakin. Ya. Kalau waham ya, ini kalau orang pakai kata-kata waham, wahama fulanun, menyangka oleh fulan, itu sangkaannya kagak benar. Seorang penulis menulis seseorang, ya. Jadi kita nih nulis nih tentang pendapat orang yang dimana pendapatnya salah, itu kita pakainya waham, kata-katanya wahama fulan anna hadza 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 hadza. Itu berarti apa? Sangkaan dia enggak benar. Kata si fulan ini begini, hukumnya ini. Pakainya waham. Jadi kalau waham, tingkat kebenarannya adalah 25%. Salahnya 75%, itu perkiraan gitu. Kalau syak, itu tingkat kebenarannya, dia 50-50 sama-sama. 50%, salahnya 50%. Nah kalau zon, itu tingkat kebenarannya
Ya, kebalikan wa'am yaitu 75%, salahnya 25%. Nah, kalau yakin 100%. Itu. 100%. Hadis mutawatir itu namanya yakin. Hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir itu yakin. Makanya hadis mutawatir enggak ada itu perselisihan. Semua yakin. Al-Quran itu mutawatir semuanya. Jadi turunnya Al-Quran itu riwayatnya mutawatir. Semuanya enggak ada yang ahad. Enggak ada yang ahad, semuanya mutawatir. Hadis. Makanya apa? Quran itu qat'i. Subutnya qat'i. Sepakat semua orang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Tapi kalau Injil, nah itu enggak sepakat. Ada yang mengatakan kalamullah, ada yang mengatakan kalam Nabi Isa. Kebanyakan kalam Nabi Isa. Tapi Al-Quran semua sepakat. Kenapa? Karena hadisnya mutawatir kuat. Nah kalau ahad itu zon, ya. Makanya dia ada ahad itu, ya hadis ahad itu ada perselisihan, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ya. Asal isu yang ketiga. Antamilan nafsu, cenderung oleh nafsu diri kita ini, ila tasdiki, kepada membenarkan. Iya. Bisain dengan sesuatu, cenderung diri kita menjadi sesuatu. Biaisu dengan sekiranya yang libu alaya, memenangi atasnya, wala yakhturu bil bali ghairu, dan tidak terlintas di hati selainnya. Kita cenderung benerin aja. Walau khatar bil bali lanabata nafsu an qabulihi. Jika terlintas di hati, maka tumbuhlah oleh nafsu daripada menerimanya. Walakin laisa zalika ma'rifatin muhaqqaqatin. Akan tapi tidaklah demikian itu daripada pengetahuan yang pasti. Id law ahsana sahibu hadzal maqami at-ta'ammula wal isgha'a ila tashkiki wa tajwizi latasa'at nafsuhu lit tajwizi. Karena law ahsana, jikalau ya memperbagus, ya bisa, ya maksudnya gitu, sahibu hadzal maqam, yang mempunyai maqam ini, at-ta'ammula, dia memperbagus orang ini, orang yang mempunyai maqam ini, at-ta'ammula, akan merenung, wal isgha' dan memperhatikan, ila tashkiki, kepada meragukan, wa tajuzi dan membolehkan, latasa'at nafsuhu, maka luaslah nafsunya, litajuzi untuk membolehkan. Wa hadza, dan ini namanya yusamma i'tiqadan muqariban lil yaqin. I'tiqad yang menyertai bagi keyakinan, yang mendekati keyakinan. Wa huwa i'tiqadul awam, itu i'tiqad orang awam. Fi syar'iyyati kulliha, pada segala syariat seluruhnya. Is ya rusikha fi nufusihim bimujarradin sima'i atau sama'i, boleh dua, karena dirusuhkan, dibolehkan pada diri-diri mereka dengan semata-mata dengar. Orang awam kan begitu. Hatta inna kulla firqatin ta'iku, ya, tasiku misi'ati madhabihim wa isamati imamiha wa matbu'iha walau zukira li'adihim imkanu khata'i imamihi nafara an qabulihi. Hatta sehingga inna kulla, ya, sesungguhnya setiap firqatin, setiap firqah, firqah seperti afikrah, firqah ini kata-kata yang digunakan pada mazhab akidah, ya, firqah ahlus sunnah wal jamaah, firqah jabariyah, firqah qadariyah,
firqah Mu'tazilah. Ya. Sehingga setiap firqah ta'tasiku, dia percaya bisihati mazhabnya dengan sah mazhabnya. Wa isabati imamnya, benar imamnya, semua begitu. Wa matsmu'iha, dan yang diikutinya benar. Ya, semuanya benar. Makanya tadi dikatakan apa? Dinamai i'tiqadan muqariban lil yakin. I'tiqad yang mendekati kepada keyakinan. Belum yakin, benar belum, tapi mendekati keyakinan. Iya. Walau zikra ahadihim imkanu khata'i imamihi. Jikalau disebutkan satu di antara mereka kemungkinan kesalahan imamnya, nafara an qabulihi. Niscaya dia lari daripada menerimanya. Iya. Artinya apa? Udah yakin banget, enggak mau dia dibilang salah. Sudah yakin. Ya memang kita harus begitu, harus yakin. Ya. Itu tapi itu tadi masih i'tiqad orang awam. Ya. Masih bisa berubah walaupun ada yang ya kaku ada. Udah begini-begini aja padahal salah. Ya, jadi kepercayaan orang awam kepada firqahnya, kepada mazhabnya, itu mendekati keyakinan orang awam. Jadi kepercayaan keyakinan orang awam itu dia namanya i'tiqadan muqariban lil yakin, kata Imam Ghazali. Orang awam, iya, dia enggak ngerti. Orang awam enggak ngerti. Tapi yakin. Yakinnya karena apa? Karena kagak paham. Yang mendekat, maka bahasanya mendekati kepada keyakinan. Ya andai kata ya itu kita mau ngajun kepada dia, dia kabur. Seperti contoh orang ini apa LDII. Itu firqah, itu namanya firqah tuh. Itu firqah. Ya. Sekta ya. Firqah. Orang awamnya kan ada. Kita ajak ngomong, takut dia. Enggak bisa, tapi yakin banget ya. Padahal salah. Nah, besok insya Allah ini tentang yusama yakinan indaha ula'i yakin. Al-ma'rifatul haqiqatu al-hasilatu bitariqil burhan. Ini, kalau ini, yang ketiga nanti, dia mengetahui pengetahuannya pakai dalil. Ana yakin. Kalau tadi enggak, orang awam ikut-ikutan aja. Ya, orang awam mah. Pokoknya bener lah, win udah. Ya. Itu kita kalau yang awam begitu modelnya. Namanya i'tiqadan muqariban lil yakin. Karena enggak pakai dalil. Iya. Enggak pakai dalil. Jadi satu saat kalau dia enggak sama-sama orang soleh bisa rontok. Orang beriman di pinggiran perbatasan orang kafir. Banyak enggak yang pindah agama? Gara-gara Supermi dulu. Banyak. Kenapa? Karena awam. Jadi i'tiqadannya muqriban lil yakin. Nah. Makanya orang yang di dekat, tinggalnya di dekat orang kafir, banyak orang kafir di situ, dia tinggalnya di situ, itu dia boleh diberikan zakat. Dia termasuk orang siapa? Mu'allafati qulubuhum. Ya, orang yang dijenakkan hatinya, jangan sampai dia keluar dari agama. Maka dia boleh tuh dikasih zakat. Bukan hanya yang baru masuk Islam doang, bukan. Orang yang kayak begitu juga perlu. Ya, tinggal di perbatasan orang orang non muslim. Bahaya tuh. Banyak berapa banyak orang yang masuk Kristen yang masuk ini ya. Kenapa? Karena susah. Orang awam udah susah, orang awam. Nah, yakinnya begitu. Mukoriban. Jadi rapuh satu saat dia bakal kena walaupun yang kuat ada dibilangin tadi sini katakan disebutin
Ya mungkin salah imam ente, dia kabur. Ada yang kayak begitu, ada. Tapi satu saat dia mungkinkan dia akan ikut. Tapi kalau besok yang keempat pakai dalil, ah, kuat dia. Ya, walaupun dia apein kuat. Nah, ini yang disebut dengan yakin. Nah, besok kita kaji. Wallahu a'lam bishawab.